Tanah Yerusalem tunjukkan fenomena tak biasa, warga Israel ketakutan. Di tengah konflik yang memanas antara Israel dan Palestina, fenomena alam tak biasa membuat gempar Israel. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di parkiran pusat medis Shaare Zedek di Yerusalem, menelan atau membuat sejumlah mobil yang diparkir terperosok. Direktur Rumah Sakit Dr. Ofer Marin memperkirakan, lubang menganga ini disebabkan oleh penggalian terowongan jalan raya di dekatnya. Seperti dilansir dari The Times of Israel, Selasa 8 Juni 2021. Direktur Rumah Sakit Dr. Ofer Marin memperkirakan lubang menganga ini disebabkan oleh penggalian terowongan jalan raya di dekatnya. Lubang ini diduga telah berbentuk sebagai hasil dari pekerjaan konstruksi di dekatnya untuk rute baru di pintu masuk Yerusalem. Menurut laporan media berbahasa Ibrani, sebuah terowongan yang sedang dibangun, yang juga berada di bawah rumah sakit dan tempat parkir tampaknya, sebagian runtuh. Bahkan sebuah video dari insiden itu menunjukkan beberapa mobil jatuh ke dalam lubang besar ketika tempat parkir terbuka tanpa peringatan sebelumnya dan warga Israel yang berada ketakutan fenomena tak biasa itu. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan mobil-mobil jatuh ke dalam lubang yang semakin besar saat dindingnya runtuh. Sebelumnya, ibu warga di Kroasia takut ditelan bumi setelah ratusan lubang besar akibat longsor yang terbentuk di daerah yang dilanda gempa kuat 2 bulan lalu terakhir. Seperti dilansir Odity Central pada 29 Desember tahun lalu, gempa bumi berkekuatan 6,4 skala Richter melanda Kroasia, mempengaruhi 116.000 orang, terutama di Petrinja, Sisa, dan Glina, dan beberapa daerah pedesaan. Lebih dari 35.000 rumah warga dan 4.550 tempat bisnis rusak oleh gempa bumi yang kuat, dan gempa susulan dan 5 kematian dilaporkan sebagai akibat dari fenomena alam tersebut. Kini, warga yang tinggal di daerah bencana sangat prihatin dengan ratusan lubang besar yang terus bermunculan. Percaya pada hari kiamat menurut ajaran Islam merupakan rukun iman yang kelima. Tanda kiamat serta ketetapan Allah SWT akan terjadinya hari kiamat telah disebutkan berkali-kali dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat adalah mengeringnya sebuah sungai. Al-Furat atau Sungai Efrat disebutkan menjadi tanda akan terjadinya hari kiamat jika sungai tersebut telah mengering. Sungai Efrat merupakan sebuah sungai yang terletak di kawasan timur negara Turki dan terbentang melintasi Suriah dan Irak sepanjang kurang lebih 2.800 km. Sungai Efrat menjadi cukup mengkhawatirkan karena telah mengalami penurunan debit air yang cukup drastis pada tahun 2021 lalu. Namun saat ini Sungai Efrat masih mengalir dengan debit yang cukup deras. Sungai Efrat sendiri merupakan aliran sungai yang airnya telah menghidrasi berbagai macam wilayah termasuk di wilayah Suriah. Sehingga tanda-tanda akan terjadinya kiamat mengenai mengeringnya Sungai Efrat tidak terlalu mengkhawatirkan karena masih mengalir. Lalu bagaimana dengan tanda-tanda akan terjadinya kiamat lainnya yang sudah mulai dekat? Sebagai Muslim kita semua dianjurkan untuk terus berbuat baik dan memperbanyak amalan. Hal ini karena kiamat merupakan ketetapan Allah SWT yang pasti akan terjadi, namun menjadi rahasia yang cukup besar, karena tidak ada satupun makhluk Allah SWT yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Sedikitnya ada 5 fenomena alam yang menjadi tanda kiamat di Timur Tengah, bahkan beberapa di antaranya sudah terjadi. Beberapa dari tanda tersebut berupa fenomena alam yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Daerah ini memang dikenal banyak berkaitan dengan beberapa tanda kiamat yang memang telah dijelaskan dalam hadis. Berikut 5 fenomena alam yang menjadi tanda kiamat di Timur Tengah. 1. Mengeringnya Sungai Efrat. Sungai Efrat merupakan sungai besar dan panjang di Asia Barat Daya yang melalui jantung wilayah Timur Tengah. Sungai tersebut memiliki sumber mata air dalam jarak 50 mil di Turki Timur dan mengalir ke tenggara melalui Suriah Utara dan Irak ke ujung Teluk Persia. Para ilmuwan menemukan selama 7 tahun dari 2003, cekungan sungai Tigris dan Efrat di bagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran kehilangan 117 juta kaki akre atau 144 km kubik air tawar. Namun dalam hadis Rasulullah SAW hanya mengkhususkan sungai Efrat saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. 2. Pepohonan hijau tumbuh di Arab Saudi. Hal tersebut sempat dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda,
kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur, banyak padang hijau dan sungai-sungai. Hingga orang yang melakukan safar antara Irak dan Mekah, tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan. Dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan. Negara Arab yang tadinya gersang kini telah menjadi ladang hijau. Terdapat 97 spesies pohon di Arab Saudi. Di antara genus pohon akasia dengan jumlah tertinggi. Lebih dari 80% pohon itu tumbuh di wilayah barat daya dan barat, termasuk wilayah Taif. Pusat Nasional Penutupan Vegetasi juga mengampanyekan penanaman 10 juta pohon di 165 lokasi di 13 provinsi pada Oktober 2020. Tiga, aktifnya kawah Aden. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan pegunungan Aden dapat meledak sewaktu-waktu. Rasulullah SAW bersabda, api itu akan keluar dari dasar lereng Aden, mengerah manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur, api itu berjalan ketika manusia berjalan. Kawah ini sendiri terletak di wilayah ibu kota Yaman yang telah menjadi zona perdagangan bebas. Dr. Umar Sulaiman Al-Aiskar dalam bukunya Ensiklopedia Kiamat menulis sebelum hari kiamat, api akan keluar dari kawah Aden yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. 4. Mengeringnya Danau Tiberias. Mengeringnya danau yang terletak di Israel ini berkaitan erat dengan kemunculan Dajjal. Sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Tamim Ad-Dari tentang pertemuannya dengan Dajjal. Dikisahkan Tamim Ad-Dari bertemu sesosok Dajjal, makhluk yang membawa fitnah besar bagi manusia. Di sebuah pulau kecil, Dajjal menanyakan perihal permukaan air Danau Tiberias. Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias, kami pun berkata, tentang apanya yang ingin diketahui engkau. Dia berkata, apakah di sana ada airnya? Kami menjawab, danau itu banyak airnya. Dia berkata, ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis. 5. Pohon kurma Baisan yang tidak akan berbuah. Dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya Danau Tiberias, keringnya mata air Zukhar, dan pohon kurma Baisan tidak lagi berbuah. Baisan sendiri merupakan wilayah yang terletak di daerah Al-Gaur, Palestina. Sampai saat ini pohon kurma di daerah tersebut masih berbuah, namun mengalami penurunan yang disebabkan oleh serangan hama pada tahun 2015.